Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Welcome again. Sama-sama kita berjumpa di acara Worship and Words. Malam hari ini kita sama-sama akan berdoa, muji muliakan nama Tuhan. Bagi Anda yang ingin doakan, silakan tulis di kolom chat. Kita sama-sama akan berdoa dan mengangkat pujian bagi kita semua. Thank you Lord. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebagi-Mu Tuhan mustahil, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kita ada malam hari ini. Just call upon His name. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, kuasa-Mu luar biasa, jalan-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Setiap kami yang duduk pada malam hari, dimanapun kami berada ya Tuhan. Just lift up our voice. We just want to lift up our hands. Karena Engkau Allah yang berkuasa dan hidup kami. Amin. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran Kami percaya, dalam kami percaya Tuhan. Oh, Yesus, ku cari wajah-Mu ya Bapa. Kami rindu akan Kau Tuhan. I saw the Trust in you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bukan hanya nama, kami bukan hanya wajah, tapi bagimu Tuhan, ada kehidupan, ada cerita, ada persona di balik setiap dari kami ya Tuhan. Engkau tahu struggle kami, pergumulan kami, kemenangan kami. Kami ingin dekat denganmu ya Tuhan. Selalu bersamamu Bapa. Oh, worship you, worship you. Oh, oh. Dimanapun Anda berada malam hari ini, mari angkat suara kita sama-sama. Let's worship Him on Him. Oh, oh. Tuhan, thank you Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt. Sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik Bapa. Kau tahu ya Tuhan apa yang kami perlu. Kami malam ini hari ini Tuhan datang. Dengan tangan terbuka, hati terbuka. Tinggallah dalam kami Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Biar kami menjadi saksi-saksi hidup dan kami bawa nama-Mu lebih harum Tuhan. Oh Tuhan, Kau pakai kami Bapa. kasih Tuhan. Nafas yang puji, kami berteguh iman berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa terang-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami benar-benar butuh Engkau. Tak sedetik pun Kau melepaskan kami. Thank you Lord. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Tuhan, Kau menolong kami Tuhan. Jesus. Kau penolong yang setia Bapa dalam setiap musim hidup kami. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhan kami, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhan bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau pelita kami Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mau mendengarkan kami ya Tuhan. Hati kami dalam-Mu Tuhan. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Dalam kuasa-Mu ada berkat Tuhan. Dalam kuasa-Mu kutuk menjadi berkat. Dalam kuasa-Mu ada pengampunan dan pemulihan. Thank you Lord. Kau Allah yang berkuasa. Tapi Kau juga Allah yang penuh kasih. Bapa yang baik. berdaya, Dia kuatkan terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam-Nya aku menang. Dalam nama Yesus ku terjadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Berdaya, Dia kuatkan terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam-Nya aku dalam nama-Mu ada kuasa, pengampunan, berkat, pemulihan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Setiap dari kami Engkau kuatkan. Kami rindu Tuhan, kami mengenakan salib-Mu. Kami mengenakan nama-Mu Tuhan. Kami bangga, kami cinta Kau Yesus. Yesus, ku terjadi berkat. Dalam nama Yesus, kami amini, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa bersama-sama buat rekan-rekan kami semua yang mengikuti lewat kesempatan Worship and Words online ini. Kami berdoa mereka yang mungkin sedang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Kami percaya kesembuhan datangnya dari Tuhan, Tuhan yang menciptakan tubuh ini. Tapi kami juga percaya Tuhan adalah Tuhan yang peduli dan sayang akan kehidupan kami. Kesembuhan biar terjadi di bagian tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa, mereka berdoa dan bersahati, bersepakat dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa bersama-sama buat rekan-rekan kami yang lagi mengalami kesusahan di area pekerjaan dan keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu, kami percaya Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Bahkan Engkau adalah Allah yang bisa melimpahi setiap kehidupan kami. Kami percaya kami gak jalan sendiri dan Tuhan kami dapat kami andalkan. Yang sedang ngalamin pergumulan di area keuangan dan pekerjaan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat yang ngalamin masalah di studi mereka, di sekolah mereka, dalam nama Tuhan Yesus berikan hikmat, akal budi yang dari sorga. Yakinkan kami, kami punya Tuhan yang tidak tinggal diam dalam kehidupan ini. Engkau campur tangan buat kehidupan kami. Buat teman-teman kami yang juga mungkin ngalamin pergumulan di area pelayanan mereka. Entah mereka mungkin pemimpin gereja, pelayan gereja, atau siapapun mereka, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bukai terobosan sehingga pelayanan mereka membuahkan hasil yang baik. Jiwa-jiwa boleh terberkati lewat apa yang mereka lakukan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini bicaralah buat kami semua. Kami perlu pesan Tuhan yang kami percaya akan menguatkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Kami perlu firman-Mu jadi tuntunan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Saya senang sekali bisa berkumpul bersama dengan Anda semua di kesempatan ini. Secara online kita terhubung, tapi jangan lupa akan ada acara-acara yang kita lakukan secara on-site bersama-sama. Saya ingat banget akhir Agustus ini kita akan ada secara on-site di AOC Jakarta. Buat Anda-Anda yang bisa hadir sama-sama, jangan lupa hadir sama-sama di Alfa Omega Church Jakarta. Jadwalnya kapan? Please kepoin dan ikutin Instagram kita. Saya pribadi dan juga Alfa Omega Church, Sound of Praise, ikuti mereka. Akan ada info di sana semua. Oke, hari ini saya kepingin ngajak saudara melihat bersama-sama sebuah pesan yang judulnya adalah ini saudara. Jadikan dirimu kuat. Oke, jadikan dirimu kuat. Anda yang ngikutin secara online boleh gak tulis di chat grup sama-sama judulnya. Jadikan dirimu kuat. Jadikan dirimu kuat. Nah saudara, apa yang membuat seseorang jadi kuat? Lebih kuat atau lebih lemah dalam menghadapi kehidupan? Kadang saya menemukan orang yang pergumulannya gede banget. Tapi level 9 katakan. Tapi di tengah-tengah pergumulan yang dia harus hadapi, orang ini masih bisa tenang. Orang ini masih bisa terima beban yang lain dalam kehidupannya. Orang ini masih terlibat secara volunteer buat hal-hal yang lain. Padahal beban yang harus dihadapi itu sudah level 9. Yang lain lagi saya bertemu dengan orang-orang yang beban kehidupannya di level 4 atau 3. Tapi sudah stres kayak orang sudah kayak beban pergumulannya level 13. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Saya kadang lihat kenapa ada orang yang seperti itu. Ada orang yang ketika gini, dalam pelayanan di gereja sebagai volunteer, sukarelawan, melayani secara sukarela. Mereka sudah punya banyak tanggung jawab, tapi semangat masih melayani, masih dikasih tanggung jawab ini dan itu dia selesaikan dan dia kerjakan semua dengan baik. Ada yang tanggung jawabnya gak terlalu banyak, tapi diajak pelayanan juga rempongnya setengah mati. Apa yang membedakan seseorang, membuat seseorang jadi lebih kuat atau jadi lebih lemah dalam kehidupan? Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, saya berdoa Anda semua boleh jadi manusia yang bukan manusia yang punya mental yang rentan, tapi jadi manusia yang punya mental yang baja. Anda punya mental yang kayak banteng. Apapun Anda hadapi, apapun saudara lewati. Nah, saya menemukan sebuah catatan dari seorang yang sangat luar biasa sekali, namanya adalah Paulus. Nah, catatan ini dia berikan kepada kita semua. Saya kepingin ajak saudara baca ya catatan ini. Dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Efesus 3, ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Dan saya kepingin ajak saudara baca ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia. Mari yuk, sama-sama yuk. Mari, saya berdoa bagi kalian. Ya Allah Bapa, dengan kekuatan-Mu yang mulia dan tidak terbatas, tolong kuatkanlah hati setiap anggota jemaat di Efesus melalui Roh-Mu dalam diri mereka masing-masing. Biarlah Kristus hidup dalam hati mereka melalui keyakinan mereka kepadanya. Seperti juga doaku untuk semua orang lain yang sudah Engkau sucikan karena percaya kepada Yesus. Kiranya kasih-Mu menjadi dasar kehidupan mereka agar mereka mengerti betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus kepada kami. Ya Bapa, aku tahu bahwa kasih Kristus terlalu sulit untuk kami pahami. Tetapi ajarlah kami mengerti kasih itu supaya kami selalu menikmati kehadiran dan kuasa-Mu bersama kami. Saudara, ayat ini bicara buat kita semua, ini yang Paulus doakan. Dia berkata, aku ini mendoakan buat kalian semua supaya ini ada kekuatan Allah yang tidak terbatas menguatkan hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus nulis ini waktu dia lagi ngapain? Bukan dia waktu lagi hidup enak, waktu dia lagi foya-foya, duitnya lagi banyak, pelayanan lagi berkembang mungkin gitu. Muridnya lagi banyak, pengikutnya banyak, dia terkenal di mana-mana, makan dibayarin orang, pergi ditreat sama orang. No, Paulus nulis ini ketika dia berada di dalam penjara. Ketika dia berada di dalam penjara. Ini yang dia doakan, dia berkata gini, ini loh, saya berdoa bagi kalian, ya Allah Bapa, dengan kekuatan-Mu yang mulia dan tidak terbatas, kuatkanlah hati setiap anggota jemaat di Efesus melalui Roh-Mu dalam diri mereka masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, dan kemudian dia terus berkata lebih lanjut, biarlah orang-orang itu boleh ngerti betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan buat mereka semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya membaca ini kemudian saya menemukan akan hal ini. Apa yang membuat seseorang itu seperti tadi yang kita bahas? Lebih kuat atau lebih lemah. Yang membuat seseorang lebih kuat atau lebih lemah ada tiga hal yang saya ajak kita pelajarin hari ini. Yang pertama adalah ini, orang jadi kuat, lebih kuat ketika kita punya, perhatikan ini saudara, strong identity. Strong identity, ketika kita punya identitas yang kuat. Kenapa hal ini terjadi? Karena gini saudara, strong identity, ketika kita punya identitas yang kuat, yang jelas, kita ini nggak jadi orang yang gampang lemah. Ketika ngadepin pergumulan, kita nggak gampang punya mental tempe. Karena apa? Identitas kita jelas. Kita punya keyakinan, kita nggak gampang ketakutan, kita nggak gampang putus asa. Karena identitas kita itu jelas. Nah identitas itu didapat dari mana? Ada dua hal. Yang pertama adalah gini, kasih Tuhan itu jadi dasar kehidupan kita. Kita harus tahu, setiap saudara dan saya yang mengikuti ini dimanapun, lewat YouTube, lewat televisi, lewat Instagram, saudara perlu tahu bahwa Anda itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan itu harus jadi dasar kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dalam pelayanan yang kita lakukan di Alfa Omega Church, kita selalu kepingin remind orang tentang kasih Tuhan. Why? Bukan supaya orang jadi liar, tapi supaya orang jadi kuat. Mentalnya nggak gampang lemah. Jadi kuat, identitasnya kuat. Karena apa? Kasih Tuhan itu adalah kasih yang gak ada batasnya. Kasih Tuhan itu kasih yang terlalu besar. Oleh karena itu tadi dikatakan, aku tahu bahwa kasih Kristus terlalu sulit untuk kita pahami. Tetapi ajarlah kami mengerti kasih itu, supaya kami selalu menikmati kehadiran dan kuasa-Mu bersama kami. Dan kemudian di ayat yang sebelumnya dia berkata, ini loh, kiranya kasih-Mu jadi dasar kehidupan mereka agar mereka mengerti. Ini loh, jadi dasar supaya mereka tahu betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita semua. Jadi strong identity itu didapat dari mana? Dari kasih Tuhan. Jadi dasar kehidupan kita. Nah yang kedua adalah gini, dikasihi itu jadi dasar kekuatan. Dikasih. Kalau Anda punya orang tua yang mengasihi saudara, seringkali itu jadi kekuatan. Banyak manusia jadi lemah karena tidak ada yang mencintai mereka. Tapi oleh karena itu kembali identitas yang pertama bisa kuat dari mana? Kalau nggak dikasih manusia, Anda harus tahu Anda itu dikasih Tuhan. Dan kasih Tuhan ini lebih besar daripada kasih siapapun di dunia ini. Dikasih ini jadi dasar kekuatan, dan kasihnya siapa yang perlu jadi dasar kekuatan kita? Kasih Tuhan. Jangan harapkan cuma dikasih manusia, karena manusia itu ada batasnya kasihnya. Panjangnya ada batasnya, lebarnya ada batasnya, tingginya ada batasnya, dalamnya ada batasnya. Tapi kasih Tuhan itu nggak ada batasnya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Nah, ini yang membuat seseorang jadi lebih kuat, punya strong identity. Strong identity didapat dari mana? Dari dikasih Tuhan. Jadi dasar kekuatan. Nah, yang kedua adalah gini, bagaimana seseorang itu jadi lebih kuat daripada orang lain? Orang harus punya kemauan untuk bertumbuh dan berkembang. Punya kemauan untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang seringkali istilahnya gini ya, gak cukup Anda cuma tahu dikasihi, lalu kemudian Anda berhenti sampai di situ. Tapi dari dikasihi ini, saudara harus jadi orang yang punya kemauan untuk bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Bapak, Ibu, Saudara, karena ini juga yang Paulus ajarkan kepada kita. Bertumbuh dan berkembang. Nah, ayatnya menjelaskan, biarlah Kristus hidup dalam hati mereka melalui keyakinan mereka kepadanya. Seperti juga doaku untuk semua orang lain yang sudah engkau sucikan karena percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ini biarlah Kristus dalam hati mereka melalui keyakinan mereka kepadanya. Seperti juga doaku untuk semua orang lain yang sudah engkau sucikan. Setelah disucikan kita perlu berkembang, saudara. Dalam pengenalan akan Kristus. Setelah kita dikasih, kita perlu belajar berkembang. Mengembangkan diri kita. Talenta yang Tuhan titipkan harus Anda kembangkan. Bapak, Ibu, Saudara, talenta yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih, harus kita tumbuhkan, kita kembangkan. Sehingga dalam apapun yang saudara lakukan, Anda jadi lebih baik. Dan kalau saudara punya kemauan untuk berkembang dan bertumbuh, di situ Anda akan jadi orang yang mentalnya lebih kuat. Mentalnya lebih menter. Karena apa? Ada kemauan untuk bertumbuh dan berkembang. Bapak, Ibu, Saudara, saya berharap ini semua boleh jadi kemauan kita. Kita tahu dikasih, tapi kita harus bertumbuh dan berkembang dalam apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, yang C, yang ketiga adalah gini, kalau tadi yang pertama identitas harus kuat untuk jadi orang yang kuat. Kemauan untuk bertumbuh dan berkembang harus ada, di situ kita jadi orang yang menter. Gak punya mental tempe, tapi mental banteng, badak. Nah, yang ketiga adalah gini, orang jadi kuat karena punya kemauan untuk hidup berdampak. Hidup berdampak. Hidup berdampak, ini sesuatu yang penting. Karena kalau hidup kita nggak berdampak dan kita nggak punya kemauan untuk berdampak, maka dalam hidup saudara, saudara nggak akan mau ngapa-ngapain. Dalam hidup saudara, saudara akan hanya jadi orang, pokoknya gua cukup makan, beres. Atau gini, pokoknya gua untung cukup banyak, beres. Tapi ini saudara, hidup berdampak itu harus jadi kemauan kita, motivasi kita, sehingga kita nih jadi orang yang punya semangat. Saudara lihat, ayat ini dimulai dengan kata-kata Paulus gini, saya berdoa bagi kalian. Paulus sendiri, dia berdoa buat orang lain. Dengarkan saya, Paulus gak dalam kondisi enak, Paulus gak dalam kondisi nyaman, Paulus gak dalam kondisi baik, Paulus berada dalam kondisi yang dalam penjara, tapi dia masih bisa berdoa buat orang lain. Saudara, kadang saya punya hati ya, doain orang. Saya bilang, kasihan ya si A, kasihan si B. Lalu kemudian kawan saya bilang gini, ngapain kamu kasihan sama si A, si B? Si A, si B itu loh, kaya banget, duitnya banyak, jauh lebih banyak daripada kamu. Kamu yang seharusnya dikasihani sama mereka. No, kita gak harus tunggu kita nyaman baru mengasihani orang lain. Karena setiap orang punya pergumulannya. Nah, sama. Saya mungkin juga gak sekaya si A atau si B. Tapi saya lihat pergumulannya, saya kasihan sama mereka. Orang lain mungkin berkata, Esra, kamu sendiri juga gak nyaman-nyaman banget. I know. Tapi bukan berarti itu menghambat saya untuk tidak berdampak buat orang lain. Paulus lagi di penjara, tapi dia berkata, saya berdoa bagi kalian. Saya berdoa bagi kalian. Ini hidup yang berdampak. Dan ini yang membuat Paulus tuh semangat meskipun dalam penjara, saudara. Meskipun dalam penjara, catatannya banyak. dibaca orang. Bukan cuma beberapa bulan, bukan cuma beberapa tahun. Ratusan, bahkan ribuan tahun. Sampai sekarang kita masih baca tulisannya. Why? Orang di dalam penjara karena dia memikirkan hidup untuk berdampak. Dan dia berkata, ya Allah Bapa, dengan kekuatan-Mu yang mulia dan tidak terbatas, tolong kuatkanlah hati setiap orang anggota jemaat di Efesus melalui Roh-Mu dalam diri mereka masing-masing. Kuatkan mereka. Loh, kok gak kuatkan dirinya sendiri? Kok gak Tuhan kuatkan aku? No, kuatkan mereka. Why? Karena dia berpikir hidup untuk berdampak. Saudara, saya kasih tahu, orang yang punya mental yang kuat itu terjadi karena apa? Dia punya keinginan hidupnya untuk berdampak. Hari ini doa saya semua. Jadilah orang-orangnya Tuhan yang punya mental yang kuat. Jadikan dirimu kuat. Jadikan dirimu kuat dengan apa? Miliki identitas yang kuat di dalam Tuhan. Punya kemauan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan mau hidup untuk berdampak. Saya percaya ketika ini jadi motivasi saudara. Ini jadi keinginan saudara. Nama Tuhan dipermuliakan banyak lewat kehidupan saudara. Anda jadi orang yang seperti tadi di awal. Masalah saudara mungkin level 10. Tapi Anda gak panik, Anda gak terlalu khawatir. Anda berjalan, ada tanggung jawab lain, saudara masih terima. Dan Anda selesaikan, dan Anda kerjakan. Dan saya yakin, saya percaya, masalah yang level 10 itu pun sekalipun, itu bisa saudara lewati. Karena Anda gak jalan sendiri, Anda berjalan bersama Tuhan. Yang bukan cuma di level 10, tapi dia ada di level 1000. Dan dia bisa menolong saudara kalau cuma lewat level 10. Terlalu easy buat dia. Kita gak jadi orang yang punya masalah level 3, tapi tingkat stres kita sudah level 13. No. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berdoa lewat hidup kita. Banyak orang boleh diberkati. Punya identitas yang kuat dari kasih Tuhan. Nih, kuatkan diri saudara dari situ. Punya kemauan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan hiduplah berdampak dimanapun saudara berada. Saya berdoa pesan ini boleh jadi berkat buat Anda semua. Saya gak tahu hari ini apa yang jadi pergumulan saudara. Keluarga saudara mungkin ganggu saudara. Beban yang berat. Pekerjaan saudara mungkin ngalamin beban yang berat. Pelayanan saudara mungkin ngalamin beban yang berat. Sekolah saudara atau teman-teman di sekolah saudara mungkin kasih pergumulan yang berat. Jangan jadi orang punya mental tempe. Tapi jadilah orang yang punya mental baja. Mental badak. Kenapa? Apapun pergumulanmu di keluarga saudara. Anda tahu siapa Anda di dalam Yesus. Anda gak panik. Anda dikasihi Tuhan. Di pekerjaan, di keluarga, dimanapun. Anda tahu ada Tuhan yang mencintai saudara. Dan Anda terus bertumbuh, berkembang, mengasah talenta dan karunia yang Tuhan titipkan. Dan hidup berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi. Karena Tuhan Anda terlalu besar berjalan bersama saudara. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar buat kami. Kami tahu kami gak sendiri dalam hidup ini. Tapi kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan itu dekat sama kami. Buat kami tahu dan buat kami percaya. Pergumulan apapun boleh terjadi. Tapi Tuhan kami lebih besar dari semua pergumulan kami. Dan kami percaya perkara besar ada terjadi lagi dan lagi lewat hidup kami. Buat kami punya identitas yang kuat. Buat kami punya kemauan yang besar untuk mengembangkan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat hidup kami berdampak dimanapun kami berada. Dan kami percaya di situ kami menemukan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Buat kami terus menyelami. Kami dicintai Tuhan. Dan buat kami terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hanya lewat ini hidup kami bersinar dimanapun kami berada. Thank you di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. God bless.